namanya apa? Keni. Keni yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat saudaraku. Nah, hari ini saya berkunjung ini ke tempat gubuk sederhana. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Dan ini hari lagi hujan dan suasana lebaran. Setelah saya sudah maaf-maafan dengan orang tua, dengan keluarga, saya langsung pergi menuju ke tempat ini, teman-teman. Alhamdulillah dengan kondisi baik saya sampai di sini. Dan nanti kita akan berbicara, ngobrol dengan pemiliknya. Ini suasananya sangat sangat sejuk sekali, teman-teman, karena ini dihiasi dengan suasana hujan, gemericik air hujan yang menetes dari atas ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat saudaraku. Nah, ini saya sudah bersama dengan Nek Sekeni ya. In Sekeni. Nah, kita panggil saja ini Nek Sekeni ya. Nah, ini hari hujan, teman-teman. Suasana di Persawahan ini sangat menyejukkan sekali. Dan alhamdulillah saya bisa dapat ini berkunjung dengan kondisi baik dan merasakan melihat suasana yang indah sekali. Nah, ini apa kabar, Bu? Ini? Apa kabar? Baik. Ini Nek Sekeni ini lagi sendirian ya. Ini Nek Sekeni ini saya sudah
saya sudah berbicara sedikit ini untuk berbicara dengan sistem ini. Nek sekarang ini, nah ini dia nih bermalam sini ya. Setiap malam bermalam sini. Ambil tanggo pagi ini, malam. Setiap malam. Ini tulis tanggo mau ke pagi. Ini. Jadi, ini sawah milik orang ya. Cuma untuk ini enggak ya, berarti? Tanam deh. Dibagi hasil deh. Bagi 3. Ya pupuk-pupuk kami gali, mereka kami gali. Heeh. Cuma. Ini hasilnya bagi 3 ya. Bagi 3. Nah, ini teman-teman. Dan sekali lagi ini lokasinya di Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan. Nah, ini lagi suasana hujan. Nah, ini apa namanya itu? Sudah panen ini, Nek? Sudah menghasilkan berapa ini? Total panennya ini? Belum keruan hasilnya ya. Tapi ini sudah diguyurin ini. Sudah sedikit demi sedikit panen ini. Nah, ini teman-teman. Nah ini teman-teman, tadi sudah ngambil kurban, daging kurban belum? Dapat tutup daging kurban belum? Belum. Sudah dapat? Ini. Nah ini teman-teman, hari ini saya berada di... saya berada di... Lembaran desa ini beda-beda kuat. Fokus petani tadi ya? Ini dia anaknya, kalau itu mah kalau ngebantai, terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan kesempatannya telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan kita semua, menambah inspirasi bagi kita semua, dan juga pengalaman yang belum kita rasakan.
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan rezeki yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.